Ya, suara yang dihasilkan oleh seruling itu mampu melemahkan kekuatannya. Setelah Tristan berhasil menjauh dari sarang siluman tersebut, langkahnya terhenti ketika ia melihat mulut gua yang baru saja ia tinggalkan ambruk tertimpa oleh batu-batu cadas yang besar. Tristan sadar kalau sarang siluman itu sudah rata dengan tanah. Hanya begitu gelisah ketika Tristan datang tanpa Nick. Bahkan Jason, Biji serta Paman Garpe turut terkubur di dalam sarang siluman tersebut. Siang harinya, segera Tristan serta tiga gadis lainnya meninggalkan rumah peninggalan orang tuanya. Di hati Tristan terselip rasa sedih yang mendalam. Satu-satunya keluarga yang ia miliki kini telah pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Dan film pun berakhir sampai di sini ya kawan. Oke kawan, bagaimana menurut kalian tentang film tadi? Apakah menarik? Atau horornya kurang greget? Atau mungkin cewek-ceweknya yang seksi yang kalian sukai? Silakan tulis komen kalian di kolom komentar ya. Oke kawan, terima kasih sudah mampir di channel ini. Akhir kata aku pamit, dan sampai jumpa di alur film berikutnya. Wassalam, dadah, dadah.